Krisis ekonomi di Lubnan yang masih berlarutan, kesan daripada pergolakan politik sebelum ini menyumbang kepada kenaikan harga barang, khususnya bahan api. Bagi seorang pelarian Syria di Arsal, Abizar Bashir, dia terpaksa berjaga malam sepanjang musim sejuk semata-mata mahu memastikan anak-anaknya selamat jika pemanas di rumahnya kehabisan bahan api. Laporannya bersama wartawan Nazira Syaringat di Lubnan. Langsung kepada tangan-tangan terkesan dengan konflik perang di negara sendiri, kehidupan Abizar berubah sekelip mata dan terpaksa memilih untuk bergelar pelarian. Dia yang tinggal bersama kakak dan adiknya di kem pelarian di Arsal sedaya upaya memenuhi keperluan mereka sekeluarga, lebih-lebih lagi ketika musim sejuk. Bagi menghangatkan kemah ini, dia perlu menghabiskan sekurang-kurangnya $2 sehari untuk membeli kayu api yang dijual pada harga $3.31 per kilogram. Jika dia tidak mempunyai wang untuk membeli kayu api atau diesel, dia akan berjaga malam bagi memastikan anak-anaknya tidak menggigil kesejukan. Dafa. Akter syat كثير حرمت. ما يعني والوالد ما عم نحسن نترك بالمره بنا. Sementara itu, menurut Aisha Yusef, 20 liter minyak diesel boleh habis dalam tempoh 2 hari sahaja dan harganya mencecah lebih 300 ribu pound Lubnan. Jika tiada, dia hanya mengenakan selimut tebal pada waktu malam. Pemanas antara peralatan yang penting di kem-kem pelarian Syria, khususnya ketika musim sejuk, untuk menghangatkan rumah mereka, khususnya lebih-lebih lagi ketika salji. Dan jika mereka menggunakan minyak, mereka memerlukan sekurang-kurangnya 2 liter minyak untuk penggunaan 3 hari dan ia memakan kos sehingga $16. Dan jika musim sejuk berpanjangan, mereka memerlukan kos yang lebih tinggi lagi. Jadi pastinya mereka tidak mampu untuk membeli minyak. Dan apa yang mereka lakukan ialah mereka mencari kayu dan mengeringkan dia untuk jadi tambahan bakar dan juga menggunakan barang-barang lain yang mereka boleh jadikan sebagai bahan bakar. Krisis bahan api di Lubnan juga memberi cabaran besar kepada badan kemanusiaan kerana perlu mengimbangi antara sumbangan terkumpul dengan jumlah pelarian yang boleh dibantu. Di Lebanon ini sendiri, kalau terdahulu kita keluarkan kos sebegini rupa, kita boleh mendapat harga yang menyebabkan kuantiti itu boleh diluaskan sampai ke 3,000 keluarga. Namun atas faktor barang yang meningkat sekali ganda, dua kali ganda, jumlah itu menjadi kecil kerana kos yang begitu besar. Jadi bila kita bagi minyak ini, dia seperti satu benda yang sangat-sangat dihargai dan mereka ini menggunakan sebaik mungkin kerana musim sejuk ini belum berakhir lagi. Jelas beliau, ketika musim sejuk, keadaan begitu mendesak di kem-kem pelarian Syria dan bantuan perlu tiba lebih awal agar mereka dapat bertahan sehingga hujung Februari ini. Apatah lagi dengan salji tebal di kawasan kem-kem menyukarkan pelarian untuk keluar mencari barang keperluan. Sumbangan untuk Rescue Syria Mission Mapping boleh disalurkan ke akaun Maybank bernombor 5628-3463-6987 atau layari www.rayonsyria.com.